Right, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni update hari keempat banjir dia termeluk eh. Hari ni tak banyak perubahan hari ni. Tapi adalah ada gaya-gaya surut sikitlah dalam 2-3 inci lebih kurang. Itu air Nescafe panas dengan biskut tin. Sedap dia punya banjir ni. Bahagia tu tak datang sendiri, dia kena cari. Gitu. Program hari ni aku nak ronda-ronda naik boat pun rasa aku sama je kalau tengok keadaan air eh. Nanti korang boring pula. Jadi hari ni punya update hari ni aku nak pergi buat penanda eh. Aku nak pergi buat penanda parah banjir untuk 2021 ni lah. Right, aku nak siap-siapkan barangnya, lepas tu kita gerak. Right. Heli pun ada ah, pergi hantar bantuan. Heli ada 2 biji eh, yang aku perasan sebiji heli warna kuning ni. Sebiji lagi heli bomber warna merah. Saya dah sejak 3 hari lalu lah. Dia pergi mari hantar bantuan. Ya, kita pihak kerajaan kita tak ada henti-henti eh. Hantar dah ada. Adalah sikit kesan surut. Jadi aku dah pergi menanda lah. Sampah pun dah penuh dah dekat dalam jambatan gantung ni. Sebab jari dia dah koyak sebelah sana. Aku rasa aku nak pergi potong lah jari tu. Teranggan sikit. Aku nak potong, nak biar sampah tu keluar. Jari kan banyak sangat sampah sangkut kan berat tak. Pasal roboh pula jambatan tu nanti. Ini ada satu penanda yang dah siap. Air paras untuk botol tu eh. Dengan bendera Malaysia. Itu kawan aku buat. Aku nak bagi tanda satu lagi. Aku nak bagi tanda satu tempat lagi. Inilah tempat dia. Kau cari lah nanti sendiri kat Esplanade Temeluh ni. Air memang dah surut eh. Air memang dah surut. Sebab hari semalam air paras nombor telefon 15454 tu. Yang itu penanda tahun 2014 punya banjir. Alright. Ini paras dia 2014 punya banjir. 2021 ni bawah ni. Paras nombor telefon ni. Disebabkan banjir 2014 besar, pakai pelampung besar. 2021 dia kecil sikit, kita pakai pelampung kecil. Padahal itu je lah yang ada je sebenarnya. Aku cuma harap pelampung ni tak hilang lah ya. Tak dibuang oleh orang ataupun pihak berkuasa eh. Yalah, kalau ikutkan salah juga apa aku buat ni kan, aku macam vandalism lah. Tapi aku menandakan paras banjir ni, aku harap pihak berkuasa nampaklah benda ni kan. Sekurang-kurangnya adalah ingatan kita. Kita kasih panjang sikit. Thank you.
Hari dah surut sikit eh. Salam memang anggang pagi lain ni. Jadinya siapa-siapa yang nak tengok nanti bolehlah tengok kat sini eh. Ha, ini tanda 2014 punya banjir. 7 tahun dulu aku tanda. Ini 2021. Pagar lain merah stiker TMB tu. Ha, kalau tak hilang penanda tu ataupun dibuang oleh pihak berkuasa, adalah korang boleh tengok kat sebelah ni. Satu lagi bendera Malaysia tu eh. Ha, paras botol dia tu. Bawah tu. Right. Ah, hari ni kita tak berjalan aku dengan bot sebabnya bot tarik minyak sebenarnya. Hari ni kita meninjau-ninjau dekat-dekat sini lah. Dekat-dekat kaki aku, dekat dengan kedai mak aku ni. Nah, ni menara zaman tak gantung eh. Aku nak berhenti je kat situ, aku nak naik atas tu ambil view sikit. Ini kunci eh, tak boleh buka. Ha, pandangan daripada atas yang matang gantung. Gerai Esplanade. Masuklah gerai orang tua aku. Tu ada abang-abang askar je pam. Nah tu tandas sawam ni sebenar. Ha, nama hakik eh. Nama hakik aku daripada sini tak nampak. Nah inilah cerita dia banjir. Agak besar lah 2021. 2014 lagi besar. Aku dah siap buat penanda tu. Ha, tapi aku rasa aku nak tambah lagi lah. Aku takut ada kena buang kan pihak kuasa ke apa kan. Aku tak salahkan dia orang. Kalau dia orang buang memang tugas dia orang. Jadinya aku cuba buat yang lain lah. Aku cari benda-benda unik-unik sikit. Takkan gantung botol je kan, apa barang. Aku rasa nak gantung helmet lah. Aku ada sebiji helmet anyut tu. Ha, jadi kejap lagi aku buat. Right. Ha, ni percubaan nak buat penanda. Sebab air dah surut kuat ni. Ya, lepas. Berjaya. Ya. Ha? Cabut ni? Simpul tarik kat atas jerut. Yeah.
tengok beli tali baru ha. Untuk buat penanda korang nak tengok nanti. Angry Bird merah ah. Angry Bird merah. Ha, itulah dia pagi harinya. Banjir 2021 eh. Masa ni kau tengok memang tak tinggi lagi ah. Kau tunggu air surut nanti. Right. Sambung jari ah Wak Azan ni. Alright. Update hari ni 10 hari bulan 1. Air dah surut kuat eh. Air dah surut dekat 3 kaki lah. 3 kaki lah lebih kurang hari ni. Jadinya aku ni ronda-ronda menghabiskan sisa-sisa minyak yang ada. Orang pun dah ramai lepas keluar ke bandar. Tak tahulah dia orang ikut lor tikus mana. Aku ada lor tikus aku. Abang-abang bomba. Standby eh kat situ. Orang pun masih lagi mantau bantuan. Orang pun dah ramai keluar. Sebenarnya peti ais yang tersangkut dekat pokok sini, tapi dah tak ada peti ais member aku, kedai member aku. Ada kat belakang ni. Ya ke? Bukan. Ini ada kat belakang ni tadi. Dah hanyut ke tempat lain kan kot. Sebab air dah surut. Lepas ke mana dah. Tu ada peranda aku buat.
Ha ni Angry Bird merah ni. Baru buat tadi. Angry Bird merah bang. Ha mari nanti korang tengok ah. Bendera Malaysia tu. Dan helmet tu lah. Right. Rasanya cukup lah untuk hari ni eh. Kita sambung besok pula. Besok mungkin, besok atau lusa mungkin last day lah aku akan update macam ni. Sebabnya air dah surut kuat ni, aku kena jaga rakit aku. Takut tersadar tak darat. Baik. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ni hari, mungkin hari last lah aku update untuk banjir kali ni eh. Aku pun dah boleh balik rumah. Dah bawa balik barang apa semua. Dan aku kena masuk kerja lah. Hari ni aku bawa roda-roda sikit-sikit. Rasanya cukup lah. Hari ni hari ke... Hari ni hari kelima. Hari kelima. Tapi sebenarnya dah lama lagi. Lama banjir sebenarnya. Aku dah air dah besar baru aku start buat update ni. Baik, jadi je kita ronda lah sikit-sikit dekat-dekat ni. Pasal aku nak gerak lah. Baik. Tak gantung. Pecah sangkar bocor tu, insyaAllah nanti surut air nanti akan adalah konten mancing eh. Right. Jadi sama-samalah kita doakan semoga semuanya cepat pulih eh, daripada bencana banjir ni. Right. Aku gerak dulu, aku kena masuk kerja emergency. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya nanti. Okay, ciao. Yeah, Sean.